Sebanyak 5.268 keluarga saat itu kehilangan tanahnya akibat pembangunan waduk ini. Waduk ini akhirnya diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 18 Mei 1991. Dengan luas genangan kurang lebih 4.500 hektar serta volume tampungan air normal sebesar 723 juta. Waduk Kedung Ombo mampu mengairi lebih dari 60 ribu hektar lahan pertanian di wilayah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Jepara. Di sini terdapat banyak rumput-rumput yang tumbuh di sekitar area waduk sehingga membuat suasananya tuh kayak jadi lebih asri, lebih adem. Dan aku yakin para pengunjung itu pasti betah di sini foto-foto dan lain-lain karena ini tuh kayak dilihat tuh juga bagus gitu. Jadi guys, di sini tuh banyak jajanan kayak warung-warung gitu di bawah gitu. Jadi di sini ada popnya, ada ciki, terus ada minuman, ada es teh, ada apa gitu. Terus ini aku pesen yang coconut es degan. Kayak ini apa es degan tuh mah? Es degan kasih es. Yang coconut. Jadi di sini aku beli pop mie juga karena aku lapar. Jadi aku makan mie. Kalian juga bisa beli pop mie. Ada banyak banget pilihan rasanya. Terus ada ini. Itu kan diulangin lagi. Oke, jadi aku makan dulu ya guys. Tapi apakah kalian tahu, di balik keindahan sebagai tempat wisata, ternyata pembangunan waduk ini di era Presiden Soeharto menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten yaitu Sragen, Boyolali, dan Grobogan. Akibatnya sebanyak 5.268 keluarga pada saat itu kehilangan tempat tinggal. Terdapat 600 warga menolak untuk pindah karena kecilnya jumlah ganti rugi yang diberikan pemerintah. Mereka pun juga mendapati teror, intimidasi, dan kekerasan fisik akibat perlawanan terhadap proyek pembangunan waduk. Pada akhirnya, warga yang bertahan terpaksa tinggal di tengah-tengah genangan air. So creepy guys. Tapi di masa sekarang ini, cerita itu makin lama makin ditinggalkan. Sekarang, Waduk Ombo sudah jadi tempat wisata umum. Di kala pagi ataupun sore, banyak sekali orang yang datang ke sini buat nikmati pemandangan sembari nongkrong sama teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye, see you next time!